Di panggung Pelenggam Cahaya, sebuah kerjasama Penang Tourism, Arts, Culture and Heritage, Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara mempersembahkan Teater Sarah. Said Zabidi dengan saya ni memang rapat, kawan karib. Waktu kami kecil-kecil dulu, di sekolah sama-sama, main sama-sama,
sungai, sama-sama pergi masjid, sama-sama semua sama-sama. Memang rapat betul. Kawan-kawan yang lain, satu kampung pun semua memang rapat. Dan Said Zafidi, dia daripada kecil lagi dah dia. Dia memang pandai menulis. Dia cukup bakat dia tu dalam menulis ni kira. Eh. Nama pena dia, Said Zafidi ni, Zack. Kita panggil dia Zack. Jadi Said Zafidi ni, baguslah dia. Alhamdulillah akhirnya dia berjaya jadi seorang wartawan. Ha? Bagus dia. Cerita dia, nak cerita pasal Sarah ni sebenarnya. Cerita Sarah ni sebenarnya dia dah lama dah. Dah lama dah bermustatin dalam fikiran saya nanti. Akan tetapi saya terpaksa lah menyemak balik cerita. Ya, balik dari pelbagai perspektif lah pasal cerita Sarah ni. Saya apa? Pasal cerita Sarah ni cerita betul. Ni. Cerita betul. Apa lagi saya sendiri tu memang kenal dengan Sarah ni. Sama juga dengan pasangan itu saya kenal. Said Amir. Dua-dua saya. Seingat saya lah. Ketika tu 12-an tahun lah. Saya pernah kenal dengan cerita-cerita hebat. Cerita-cerita cinta yang masyhur. Cerita-cerita macam Mumtaz Mahal, Laila kekasihnya Majnun. Cerita apa lagi? Romeo and Juliet! Ha? Cerita-cerita puteri ketujuh turun dari kayangan. Bagus! Cerita-cerita cinta yang hebat. Tapi saya berasa sungguh bertuah sebab saya kenal dengan pasangan yang sebenar ni. Pasangan yang paling kita panggil apa nama? Menakjubkan. Mereka ni biasa saja. Biasa dan juga luar biasa. Pasal apa? Pasal pada waktu dan ketika tu, mereka dah mula berani ketepikan segala norma-norma masyarakat ketika tu. Semata-mata kerana cinta. Semata-mata sebab mengasihi antara satu sama lain. Puan, Sarah ini adalah seorang wanita. Sarah Isaac yang kemudiannya menjadi Sarah Abdullah adalah Sarah adalah seorang wanita Yahudi. Said Amir adalah seorang mulai. Cuba bayang apa yang telah dan sedang berlaku semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua sehingga sekarang. Ismail dan Ishak. Ishak dan Ismail saling bunuh-membunuh antara satu sama lain. Akibat muslihat dan angkara munafik rakus yang berasal dari neraka. Yang
padu sejuk di utara sana. Dengan cara memporak-perandakan semua bangsa-bangsa, dengan cara merampas negara-negara mereka. Kasih ni memang cukup jelas dalam ingatan saya. Cukup segar lagi. Saya kira Allah memang sayangkan mereka berdua. Menambahkan lagi kejernihan air sungai Makam Cindai. Dari puncak bukit, air terjun seperti awan putih mengalir di sisi makam yang bersih, indah perbungaan. Memadailah jika dikatakan asalnya dari istana. Begitu peka dengan nasib rakyat, bermati-matian kerana negara. Adakah dia bongkok kerana berperang waktu
menjadi askar walaupun dia berketurunan diraja seperti beberapa orang yang lain? Mereka manusia berkaliber tinggi. Dia tahu erti cinta yang mengharukan. Kisahnya yang paling indah, kata orang. Pada malam-malam tertentu, ada seorang perempuan muda berpakaian penari menemui dia. Kononnya, perempuan itu datang dari makam yang Pak Ku jaga dengan penuh kasih. Itulah sebab dia berada di sini, ceritanya. Ada macam-macam cerita juga lah yang tak benar. Masih ada cerita lagi ya? Kononnya Dola tak mati. Kononnya Dola tak capek lagi. Kononnya Dola dah jadi menteri. Terima kasih, Pak Ku. Merata-rata orang bijak mereka-reka tak berhenti berdusta. Entahlah. Kemana lagi kau nak pergi, nak? Kemana hati ini tergerak? Rahimah, dalam malam yang kelam, hujan merejah bumi. Engkau datang tiba-tiba entah dari mana. Sekarang malam masih kelam, hujan turun mencurah-curah. Kau sudah hendak pergi ke mana? Saya nak cari Abang Dola. Dulu saya hanyut ke kampung ni. Aku sedekah seteguk niram. Saya bertemu dengan Abang Dola yang capek, kata orang, tapi tak kepada saya. Abang Dola hadiahkan selendang ni. Nira masih manis di lidah. Selendang tak lusuh-lusuh. Siapalah kau yang... Siapalah kau sebenarnya? Pakku, tanamlah bunga-bungaan serta ubat-ubatan. Sentuhan Pakku sungguh mujarab. Bila-bila masa saja Pakku boleh balik ke istana, tapi Pakku rela tinggal di sini sambil mengajar orang-orang kampung erti kehidupan. Nampaknya Pakku telah bertemu dengan apa yang dicari. Ini syurga Pakku, dan Pakku telah dirahmati dengan erti cinta kasih yang luar biasa. Tapi, Imah masih tercari-cari.
miskin, tapi sebegitu kaya. Adik ini pun turun dari rumah dan menuju ke surau yang terpejuk dari rumah ini. Jika pagi itu wajah buram, redup, hari akan gelap. Dua ekor murai, murai yang riang, yang akan terbang. Kepa belega, silakunya mengawasi dan mengiringi dua beradik. Syarifah Salma dan Syarifah Salmi suka tanya itu dan ini kepada murai-murai ini. Tapi silakunya dialog mereka ini penuh dalam kegembiraan. Baik. Selepas sembahyang, murai riang ini akan kembali mengiringi dua beradik sehingga selamat sampai di rumah. Terima kasih diucapkan. Terima kasih. Dan tangan dilambai-lambai dalam perpisahan sehingga bertemunya esok. Nampak? Nampak? Hubungan yang intim antara dua jenis makhluk yang berbeza menggambarkan harmoni yang dikehendaki oleh alam. Dan bukankah telah dinyatakan bahawa memang pun manusia diciptakan berbeza-beza, tak sama, supaya kita cuba kenai mengenai antara satu sama lain dan berusaha bersama. Tapi sebaliknya, manusia seringkali berkelakuan kejam, saling bunuh-membunuh
antara satu sama lain. Saling benci-membenci antara satu sama lain. Bukan saja di kalangan bangsa dan kaum yang berbeza. Malahan sanggup membunuh di antara bangsa dan kaum sendiri. Makhluk manusia memang tak harus diberi pilihan dalam beberapa hal. Manusia memang tak harus diberi pilihan dalam beberapa hal. Langit redup sejak tengah hari tadi. Daun-daun ketapang yang tidak kena panas berbalam gelap warna. Hujan turun nanti. Bagaimanapun, Sarah datang juga mencuci kasut. Datang seorang diri. Masih batuk-batuk. Kerap kali begitu. Kurang sihat nampak. Iklim sedih dan setitis melankolia yang menyelimutinya menarik sangat perhatian Syed Amir yang menjadi romantis. Dulu sekali, Syed Amir pernah mengambil beberapa keping gambar Sarah yang sedang mencuci kasut. Lazimnya, Sarah datang bersama ibunya atau orang lain. Mereka ini perempuan Yahudi yang tinggal di Nagoro. Ramai juga. Hingga mereka ada tanah kuburan sendiri di Yahudi Road. Mereka ada gereja sendiri yang dipanggil sinagog. Mereka banyak berniaga wang ringgit. Di seluruh dunia mereka begitu. Ada yang kaya, ramai juga yang miskin. Hingga masuk ke kampung-kampung mencuci kasut. Katanya British tempatkan mereka di sini buat sementara. Sarah kerap pergi ke rumah Sharifah Salmi dan Sharifah Salma. Lebih kurang sama. Mereka makan rojak bersama. Sarah suka rojak. Ada ketika dia membawakan buah jambu mawar untuk saudara kembar ini. Juga untuk saya dan Syed Amir, adik saya. Abang Tuan. Sarah? Sarah tak sedar pun. Sarah batuk ke dia ni? Dia
saja ini. Cakap betul dengan Mak Tuan. Betul. Macam mana saja? Tak boleh macam ni. Kakak sektor. Baru masuk dalam. Sarah nampak tak sihat. Main seorang pula tu. Sarah dah janji nak mari. Lagipun ada perkara Sarah nak cakap dengan Abang Puan. Sarah. Saya cakap dalam kereta saja. Beritahu Mama, kalau tak sihat, Tok Sahman. Sarah pun. Ya, Kak. Kak. Ya. Amir ingat lepas ni Amir nak keluar. Satlah, Kak. Lepas mandi ni. Oh, hari pun. Nampak gelap. Tak Sarah jangan balik. Tunggu Abang Tuan. Saya ingat Abang Tuan boleh hantar Sarah balik sampai ke rumah. Balik ke arah. Bayang-bayang isi puan si rama-rama, bukan tak cinta, bukan tak sayang hatimu tuan, biarlah sama. Lebah madu di atas jalan berdering-dering, tiada jemu. Bila rindu, ku pandang bulan. Bibirku sering sebut namamu.
Sarah. 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 Kau mutiara mengerucut mata. Kau penawar menyaman benar. Kau irama merendah jiwa. Tetapi kau merindui jin berjaya. Pasang lingamu. Apa firasat hitammu? Syed Amir bukan lelaki istimewa. Bukan berketurunan mulia. Dia adalah benih jin. Jin dari laut, jin durjana. Bercita-cita melangit. Nak jadi raja di negeri ini. Dia penuh muslihat. Pandai memainkan manusia. Jin. Jin salah. Jin. Kau tu bangsa Yahudi. Sarah, kau tu umat terpilih. Tuhan sendiri yang kata begitu. Syed Amir seorang hamba Tuhan. Saya pun begitu. Dia anak jin, Sarah. Dia anak jin yang punya nafsu amarah. Yang punya dendam membara. Kami sama di mata Tuhan. Kita semua sama. Cuma mereka yang berkepentingan saja yang suka menimbulkan perbezaan. Subat! 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 Kau ceritakan pada dia, Subat. Biar dia yang buta mata, buta hati kerana cinta tu. Sedar semula. Kita Subat! Laut baik ke laut, nasi berwarna tambah sembahkan. Kau tanah kami kembara. Makin lama.
Percaya tak cerita dia tadi? Mesti dia percaya kalau otak kamu membangun.
masukkan perkara yang bukan-bukan ke dalam akal kita sampai kita percaya. Dia berhenti. Tadi, dia gunakan subat nak racun fikiran Sarah terhadap Abang Tuan. Dia timbulkan rasa was-was dan macam-macam lagi. Tapi, Sarah tak usah risau. Tok Guru di surau boleh buang apa yang Silvi masukkan. Kenapa Silvi bersikap begitu terhadap Abang Tuan? Iri hati, busuk hati. Nak sangat anak dia jadi ketua kampung kat sini. Dia nak rosakkan hati Abang Tuan melalui Sarah. Ah, bila hati dah rosak, orangnya pun jadi tak tentu nanti. Dia, anak dia, memang dendam dengan Abang Tuan. Dulu, adalah seorang anak gadis dekat kampung ni berkenan dengan Abang Tuan. Dia ada tulis surat cinta beberapa kali pada Abang Tuan. Tapi, Abang Tuan diam saja. Kak pun tak tahu apa yang berlaku. Apa sebenarnya yang budak perempuan tu cerita pada anak Silvi. Sampai anak Silvi ingat Abang Tuan jadi pengacau dalam hubungan dia. Kak pun tak tahu. Tapi, adalah begitu orang kata. Anak Silvi rogol si gadis tu supaya dia tak jatuh ke tangan Abang Tuan. Adakah dia pun tak sah kahwin. Anak Silvi ingat dia dah menang. Lah ni, dia nak menang kuasa lah pula. Sedih sungguh. Dia tu sakit sebenarnya. Semua orang tahu. Kaki pun bohong. Yang tak ada, dia ada-adakan. A compulsive liar. Banyak juga daun ketapang yang kekuning-kuningan. Tak lama, luruh nanti. Syarifah Salmi, Syarifah Salma dah tak tinggal kat sini lagi. Mereka berdua dah melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Burung murai berdua tu pun dah tak berkicau lagi. Selaku duk panggil dua beradik tu, berjemaah subuh di surau. Sarah yang selalu duduk main sini tu. Kata dia masa di Poland dulu.
Dia mengajar violin. Dia ada main dalam simfoni orkestra. Tapi lagi dia batuk-batuk. Katanya sakit kepala. Cantik orang dia Zabidi. Lemah lembut, sopan santun. Kak dah cakap pasal dia ni, saya ni ada berita sikit lah nak cerita pasal budak Sarah ni. Berita apa Zabidi? Yalah, saya kira kak ni patut tahulah yang Sid Amir dan Sarah ni kerap keluar bersama. Saya pernah tengok dan kawan-kawan lain pun pernah nampak. Maklum tak kak, kami ni kan wartawan. Awak, dia pergi mana? Mereka ni kerap tengok wayang. Kawan-kawan saya pernah ikut masuk sampai dalam bangku. Perhatikan keluarkan mereka berdua ni. Mereka cukup pergi makan bersama bersia-sia ke Waterfall Garden, ke pantai. Cik Amir tangkap-tangkap gambar, pergi beli belah. Kami rasa lah mereka berdua ni tengah tinggal. Yelah, kalau orang lain ni saya tak kisah. Ni Cik Amir lah, adik kakak. Oi, adik kakak. Cik Amir dia belajar sastra Arab di Cairo. Belajar seni halus sampai ke Paris. Suka mungkin. Pokok ketapang tu dia dah lukis banyak kali dah. Macam-macam warna, macam-macam tafsiran. Dia suka muzik. Sarah main violin kan? Dia juga pernah bercampur dengan beberapa pelajar-pelajar perempuan. Dan Kak rasa bukan dengan pelajar perempuan saja. Maklumlah, dengan pengalaman dan pengetahuan macam tu, Kak tak rasa dia tak boleh kawal diri dia. Kak tak minta. Saya pun fikir macam tu juga kak. Tapi kak, kita ni tak boleh teka niat budak Yahudi. Cik Amir ada kedai mat kan? Kak tengok rumah. Besar dan mewah. Itu yang kami bimbang kak. Bukan apa, takut-takut ada udang. Kak tahu tak yang Sarah ni ada seorang kakak yang kerja sebagai sundal. Sundal? Dekat mana? Dia bukan jenis sundal murah. Dan dia tak tinggal dengan Sarah dan ibu dia. Dia ada kediaman di sini. Orang sebut high class. Yelah, high class ke low class pun sundal juga. Ini semua Syed Amir tak tahu. Ada golongan tertentu yang pandang tinggi dan hormat pada Syed Amir. Maklumlah Tuan Syed pula. Sebenarnya kalau kita tengok, ia adalah harapan kampung kita. Tak fikirlah mana yang elok. Mana yang saya boleh tolong, saya tetap akan tolong. Saya minta diri dulu kak. Terima kasihlah Zabidi. Kak tahu Zabidi sayang dekat Amir kan? Sikit lagi kak. Dulu masa Syed Amir belajar dekat Eropah tu, dia pernah jatuh hati dekat teman satu universiti. Siapa? Budak tu. Budak Mesir. Dan mereka ni pernah bercinta. Budak tu selalu mengadu yang dia ni selalu sakit kepala. Dan satu hari, dia jatuh dalam bilik kuliah. Rupa-rupanya dia ni ada bawa otak. Syed Amir dan budak tu pulang ke Cairo dan tinggalkan pengajian tu. Lepas sebulan, budak tu pun meninggal. Dan Syed Amir tak pulang lagi sambung pengajian. Jadi dan ni sampai dibimbang. Takut-takut kalau Sarah tu mengingatkan Amir pada bekas kekasih dia yang dah meninggal itu kah? Bukanlah macam tu kah. Saya ni cuma terfikir saja. Yalah, Cik Amir pun pernah khabar yang budak Sarah ni. Kita cakap dulu kah.
Amir dan Sarah kena tinggalkan Penang malam ni juga, Kak. Kak, apa nak pergi mana? Kau nak pergi mana, Amir? Amir? Sahih dua ni, Kak. Sarah nak dipaksa kahwin dengan sepupu dia, Solomon tu. Mak Sarah dan Ramai, mereka dapat keputusan dah. Sebab mereka tahu bukan kami, Kak. Jadi Amir, Amir bawa lari Sarah jadi, Kak. Amir minta maaf. Tapi kami tak boleh duduk kat sini lagi dah, Mak. Kami kena keluar dari Penang malam ni juga, Kak. Jangan risaulah. Buat masalah, Kak, ayah tahu tak pernah kami nak pergi. Kak, malam ini kami akan kahwin, Kak. Amir dah hantuk semua. Kak, macam kalau ada siapa-siapa main cari, main tanya, mereka main dengan polis, kan? Kak panggil saja Zabidi. Kak pun, Kak panggil Tok Tua. Mereka tahu nak buat apa, Kak. Sarah minta ampun. Sarah minta ampun. Sarah, aku nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat Sarah. Sebab Sarah kasihkan Abang Tuan, sampai Sarah sanggup tinggalkan keluarga Sarah, tinggalkan orang-orang Sarah. Amin. Janji dengan kakak, esok bila keadaan dah reda, bawa Sarah balik ke sini dah. Janji dah, Amir. Orang-orang kita semua dah siap sedia.
kau ni rasa mengkau. Biar anak aku yang kelola. Biar dia rapat dengan mereka. Kau orang bantu dia ya. Nak tumbang kerbau baikku. Seberapa banyak yang boleh. Jadi selain daripada kenduri, kau bagi-bagikanlah daging itu kepada orang kampung. Kata kenduri kesyukuran. Kau mulakan rasuah. Ingat, rasuah bukan hanya RM2. Siapa-siapa yang nak pergi amalan cung, pergi ibadah, kau uruskan. Pasang perangkap kuat-kuat. Dan ingat, jangan lupa pada JKKKK kampung. Yes, bos. Yes. Bila anak aku dah jadi ketua kampung, anak kau, isteri kau, abang kau, nenek kau, semua akan dapat bahagian masing-masing. Faham? Yes, bos. Yes. Yes. Ada surat satu daripada Syed Zabidi dan satu lagi daripada Kak Syarifah. Cuba dengar ni. Amir, komuniti Yahudi di Georgetown telah berpindah ke Australia dan sedikit ke England. Cuma tinggal seorang yang setengah umur sebagai penjaga tanah perkuburan di Yahudi Road. Dan dia berkahwin dengan seorang perempuan Cina. Seorang lagi yang buka kedai jam masih ada. Dan aku sempat menemui Ibu Sarah dan aku beri alamat aku padanya. Bila ia sampai di Australia, jika ia nak menghubungi Sarah, aku kata bolehlah menghubungi aku dulu. Amir, di kampung kita berjenis barah. Jenis barah telah mula meresap masuk antara perbuatan Sylvie dan anaknya Balak. Jika kau ada di sini, bolehlah kita cuba membersihkan kampung pusaka kita. Aku nak minta maaf kepada kau dan Sarah kerana aku pernah tak percaya kepada percintaan di antara kamu berdua. Aku rasa malu kerana prasangka dan fikiran yang sempit. Jagalah diri satu sama lain sebaik-baik dan aku akan tulis lagi. Wassalam. Zaidi. Cuba baca surat kakak.
berjumpa dengan Sarah. Kita balik Penang. Takkan nak tinggal kakak Sharifah dengan Syed Zabidi saja. Nak lawan dengan penyakit yang telah menyerang kampung kita. Rumah Abang Tuan, kampung dan tanah semuanya pusaka. Kita tak boleh berdiam saja di sini. Kita balik Nusa. Lama Sarah tak tengok pokok ketapang di hadapan rumah. Agaknya daun-daun dah berwarna kuning. Kami telah menjadi roh yang bertanggung jawab. Roh yang bertanggung jawab. Roh yang bertanggung jawab.